tarian gitu. Ya itu cuma hiburan mau boy. Selanjutnya yaitu sambutan ketua DKM Musala Al-Kahfi sekaligus panitia acara sambutan yatim yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Abbas. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa asarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Shadaqallahu al-'adzim wa shadaqa rasuluhu al-nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy-syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Yang sama-sama kita hormati halaqul muhtaram wal muhtaram guru kita bersama Al-Ustaz Mustafa Kamal. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Juga sama-sama kita hormati sahibul hajat, sahibul wilayah Adinta Arwin Jojo Pak Alvin Aswan, panggilannya Bos Jojo. Alhamdulillah untuk yang kedua kalinya tempatnya dijadikan Majlis Taklim, Majlis Santunan Yatim. Mudah-mudahan tambah-tambah lagi keberkahan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ribu banyak terima kasih dan alhamdulillah atas kehadiran dan juga kedatangan para bapak dan juga saudara sekalian, juga dari jamaah Musala Al-Farhan. Masalah Masjid Jami Nurul Iman sebenarnya mah enggak ngundang, cuma basa-basi di jamaah ratiban gitu ya. Nanti malam Minggu dimohonkan kehadirannya gitu ya dalam rangka santunan yatim. Alhamdulillah nih Pak Haji Mustoni juga Bang Budi Ridwan antusias untuk bisa menghadiri gitu ya, untuk bisa mendatangi. Ya namun ini Pak Haji Mustoni cuma bisa ngundangnya doang ini. Ya cuma bisa ngundangnya doang. Sekali lagi mohon maaf ya, sudah barang tentu dalam hal ini ya, terutama Bang Arwin cuma hanya bisa ngundang doang, nggak bisa ngejamunya, ya nggak bisa ngejamunya. Tapi saya yakin ya nggak diharapkan jamuannya Maya, yang penting kehadirannya. Mudah-mudahan niatnya sekali lagi senantiasa dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gak banyak yang disampaikan. Pertama ya mengucapkan ribu banyak terima kasih dan alhamdulillah kepada para donatur yang telah memberikan sebagian rezekinya ya dari malam hari kemarin. Saya ngomong di musala gitu ya ngumpulin, saya takut gak dapat, tapi alhamdulillah ya pada antusias, pada semangat untuk nyantunin yatim. Ya gak bisa seminggu sekali, ya sebulan sekali, gak bisa sebulan sekali, ya setahun sekali mah kita usahakan, kita upayakan ya supaya bisa ambil bagian untuk santunan yatim. Alhamdulillah ya, alhamdulillah mungkin gitu ya kalau disetujui tahun nanti mah gitu ya, kita ambil contoh yang udah ada Kampung Cara Damai itu dia mah. Kampung Cara Damai mah bu, dia mah nyebarin celengan kosong. Ya celengan kosong dia mah gak terasa katanya. Ya ada 1.000, 2.000 dikumpul-kumpulin mah setahun jadi banyak. Kita mah ngedadak, yang ngedadak uyuhan dapat juga zaman kayak gini ya, zaman susah katanya. Ya uyuhan dapat juga, tapi alhamdulillah dikumpul-kumpul menjadi banyak, terutama kepada para relawan Bang Danton dan juga Bos Oge dan juga Bang Mulyadi, juga yang lain-lainnya yang sudah membantu acara ini. Ya mudah-mudahan ini semua niatnya dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mari bersama-sama kita doakan mudah-mudahan anak yatim dan yatimah kita senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jadikan anak yang soleh ataupun juga solehah.
ya mungkin tahun ini kita bisa nyantunin anak yatim, mungkin tahun ini kita bisa nyantunin anak yatim, nggak tahu tahun depan apa ya, ya nggak tahu tahun depan apa, apakah anak kita yang santunin ya kita nggak tahu. Ya, mohon kepada Allah dari mudah-mudahan kita semua senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Bos Jojo ini senantiasa ucahannya senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Demikianlah segala maklumat ataupun juga sambutan yang dapat disampaikan. Ya kebanyakan ngomong juga mungkin malam gitu ya. Kurang lebih mohon maaf akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.